Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi. Silahkan punya aspirasi pribadi. Tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara. Bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita akan mengembalikan marwah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan sebagai salah seorang calon presiden yang akan berkontestasi di 2024. Pak Anies sudah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Dan yang menariknya dari Pak Anies Baswedan ini adalah terkait yang akan diusung di 2024. Beliau sering menyuarakan terkait perubahan dan perbaikan. Jadi merubah sesuatu yang tidak benar menjadi yang lebih baik. Itu yang kemarin diusung dari Pak Anies Baswedan. Dan kemudian ada sisi lain di pihak Prabowo Gibran Raka Buming Raka yang mengusung tagline yaitu keberlanjutan dan perbaikan atau penyempurnaan, itu yang diusung di pihak Gibran. Karena wajar teman ya, Gibran ini putra dari Jokowi, tentunya akan melanjutkan program dari Pak Jokowi. Dan saya pikir tidak ada yang salah dalam hal ini. Cuma teman, yang menjadi pertanyaan kita, apakah hal-hal seperti kemarin ada seorang pejabat yang merangkap jabatan lebih dari 5, apakah ini juga akan diteruskan, akan diberlanjutkan? Ini kan menarik teman untuk dibahas. Kemudian misalkan terkait penegakan hukum, apakah penegakan hukum yang seperti kemarin kita lihat, pihak lawan politik ini diadili kalau melakukan kesalahan, sementara pihak orang yang pro dengan penguasa ini tidak tersentuh oleh hukum. Apakah ini juga akan dilanjutkan? Oleh karena itu, Pak Anies sebagai seorang calon presiden akan melakukan perubahan dan perbaikan. Nah teman-teman, coba kita tonton video yang satu ini terkait kritikan kepada penguasa dari Pak Anies Baswedan. Ini cukup menarik teman untuk kita simak. Kita tonton video yang satu ini. Itulah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi. Silahkan punya aspirasi pribadi. Tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara. Bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita akan mengembalikan marwah itu. Terima kasih. Mengenai gagasan. Nah itu sahabat Enjoy Channel, terkait pernyataan dari Pak Anies Baswedan yang cukup mengena. Siapa yang dituju Pak Anies? Mungkin Pak Anies sendiri yang tahu. Tetapi saya memperkirakan adalah mereka-mereka yang maju di Pilpres 2024 tetapi tidak melepas jabatannya di pemerintahan. Misalkan ada Mahfud MD, ini kan sebagai Menko Polhukam, tetapi dirinya juga maju menjadi calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo.
ini Mahfud MD. Nah, ini kan sulit untuk membedakan kapasitas Mahfud sebagai pribadi atau Mahfud sebagai pejabat negara. Nah, daripada conflict of interest, baiknya mundur, teman, dari jabatan Menko Polhukam. Nah, kalau mundur kan menjadi warga sipil biasa. Pertanyaannya adalah, apakah berani Mahfud MD misalkan melepas jabatannya sebagai pejabat pemerintah? Kemudian ada lagi, teman, Gibran Raka Buming Raka. Nah, Gibran ini juga begitu, teman, ya. Masih menjadi wali kota Solo. Berani tidak Gibran melepas jabatan yang sekarang sebagai wali kota Solo? Karena bagaimana membedakan kepentingan pribadi Gibran dengan kepentingan pemerintah daerah, pemerintah kota? Ini kan sulit dibedakan. Karena jabatan itu melekat kepada seseorang. Tidak bisa dibedakan ini kegiatan yang dilakukan Gibran secara pribadi atau kegiatan yang menggunakan fasilitas negara karena posisinya sebagai wali kota. Ini kan sulit dibedakan. Nah, oleh karena itu kritikan Pak Anies saya pikir ini sangat tepat, teman-teman, kalau memang itu ditujukan kepada mereka yang hari ini mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Nah, teman-teman, terkait Pak Anies Baswedan ini ada juga yang cukup menarik, bahwa kemarin pada waktu di KPU pengundian nomor urut itu kan kalau kita lihat pidato yang pertama disampaikan oleh Caimin. Caimin ini menyampaikan pidato pernyataan politiknya di KPU kemarin, tetapi itu diaminkan. Artinya Pak Prabowo setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Caimin atau Muhaimin Iskandar. Banyak cocoknya. Nah, itu artinya bahwa ide dan gagasan dari Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar itu diterima oleh pihak Pak Prabowo Subianto. Saya juga sependapat dengan pasangan calon nomor satu, terutama yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Sahabat lama saya, saya juga punya pantun. Satu dua cempaka biru, tiga empat dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Saya sependapat dan saya bersyukur dan saya gembira suasana hari ini. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan ada hal yang juga cukup menarik, teman, ketika Pak Anies menjadi calon presiden dan Caimin menjadi calon wakil presiden bersama Anies, ada tagline atau sebutan pasangan duit tunggal antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disingkat dengan Amin. Nah, ini kan cukup menarik, Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Walaupun mungkin dia tidak boleh melakukan kampanye di mana-mana, tetapi warga masyarakat mengaminkan. Nah, ini kan satu keberuntungan yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan. Ini Bapak Ibu sekalian, kata Amin menjadi tagline itu bukan hasil para konsultan komunikasi. Ini bukan hasil kerja konsultan komunikasi. Ini tangan Allah yang ngatur keluar kata Amin itu. Karena di luar rencana. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar prosesnya. Prosesnya itu di luar. Kami yang menjalani juga merasa sesuatu di luar kendali kita. Tapi itu tadi, wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Baru kali ini ada Amin diaminkan, Bapak-Ibu. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, satu video yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan, di mana dalam pidatonya itu Pak Anies ini bangga, senang karena didoakan banyak orang dengan menyebut Amin. Jadi Anies Muhaimin diaminkan di masjid-masjid, di musola-musola, yaitu
mengaminkan. Mudah-mudahan amin ini juga diaminkan untuk Anies Caimin. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.